Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua cabang dan pimpinan, Tuan Likang dan pimpinan, Tuan Saraswati dan rakan-rakan saudari yang dimuliakan. Ramai yang datang ni ada apa? Terima kasih banyak. Dan ada kursi di dalam ni boleh duduk. Tapi kalau nak berdiri boleh. Ini negeri ini demokrasi. Duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Tapi undi mesti pakai tak. Terima kasih. Saya sampai di Sabah. Sabah pula tak apa. Singgah di RNR tadi. Saya nak cerita pengalaman. Saya singgah tengok tukang sapu dan bersihkan tandas. Sudah kena ingat. Jarang orang-orang nak perhati kisah orang macam ini. Dia cari nafkah. Jadi saya tanya dia. Kerja di sini ke dia? Anak bawa orang 8. Dulu belajar di mana? Sekolah Menengah Idrisiah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Dia tahu pun sahabat saya dulu, mudir di situ, Ustaz Musa. Saya bayangkan, kita apatah lagi jadi ketua, pemimpin masyarakat, ada tak nak fikir dia? Pendapatan gaji dia berapa, tanggungan dia berapa, ini masalah kita. Kita angkat pimpinan yang langsung tak ambil tahu. Saya masih ingat, bila saya di penjara dulu, ada seorang muda peguam India, yang tadi ini Melayu. Dia semangat sokong luar biasa. Tak ada siapa kenal dia. Lepas saya keluar dari penjara, Sungai Buloh, sahabat saya sekarang di Kajang. Dia jumpa saya. Dia kata, dia panggil saya di kursi, saya anu. Pasal apa? Saya tanya dia, pasal apa? Nampak you semangat tu. Dia kata, ayah saya jaga lift di satu pejabat parti yang penting. Dan menteri, orang-orang besar, Datuk Seri, Datuk-Datuk, semua naik guna. Tak ada seorang yang pernah tegur dia. Tanya dia, tinggal di mana, anak berapa, hidup macam mana. Dan dia kata, masa saya di mana menteri, saya je tanya dia. Jadi dia ingat dia kerja 20 tahun jaga lift tu. Tak ada seorang pembesar nak tanya khabar. Inilah masalah negara kita ini. Orang besar datang bercakap, janji, bagi duit dekat pilihan raya, lepas tu tak ada peduli nasib rakyat ini bawah. Ya. Sebab tu saya tanya tadi, sudah bercek, dia ada lagi. Dia kata besok pukul 7 pagi pun dah habis kerja. Ya. Belajar lulusan Sekolah Menengah Indonesia, Bukit Candan. Kerja cuci tandas. Sebab itu jangan kita belajar untuk menghina orang. Kita mesti ingat, bukan tengok warna kulit, Melayu ke Cina ke orang asli ke, Dayak ke, Iban ke, tak. Kita lihat hati nurani. Selalunya kita begitu, dia tukang cuci. Masa saya menteri pendidikan, bagi yang sini ingat, saya arahkan semua pelajar termasuk sekolah-sekolah, VIP lah sekolah macam Malay College, semua pelajar mesti diarah sekurang-kurangnya sebulan sekali satu kelas bersihkan tandas. Ini baru latihan. Bila dia bersih, dia jalan ke tanggungjawab kerana dia guna tandas tu. Keduanya, dia tahu nilai kerja itu.
dia tidak akan hina dan anggap rendah orang. Ada seorang pembesar, masa saya itu Menteri Pendidikan, dia hantar tadi gerai buat kenyataan. Anak saya dia hantar ke sekolah bukan untuk kerja cuti tandas, untuk belajar. Saya jawab terbuka di radio dan televisyen. Terima kasih. Cadangan yang baik. Hantar anak awak pergi ke sekolah dewa di Kayangan. Kerana sekolah dewa di Kayangan itu tidak ada tandas. Tapi kalau masuk sekolah menengah, kamu mesti dan wajib tahu nilai kerja, akhlak dan hormat orang yang bercuci. Jadi ada orang pakai macam tu. Saya ceritakan ini bukan mereka. Ini pengalaman saya. Bagi orang yang masih ingat semasa saya Menteri Pendidikan, ini yang saya arahkan. Sekarang tidak lagi. Kerana kita takut ibu bapa komplain. Apa nak komplain? Di rumah kita pakai tandas? Mestikah ibu kita saja bersihkan? Ini maknanya pendidikan. Supaya kita nilai. Yang cuci tandas tadi Melayu. Yang jaga lift India. Tapi kita tengok dari segi kemanusiaan. Ini yang disebut dalam Al-Quran, Allah angkat darjat manusia. Soal akidah, soal akhlak, soal ibadah, itu masing-masing. Soal solat, saya solat di masjid. Om Segaraja dia semayang di kuil Hindu. Itu soal lain. Keyakinan. Tetapi kita semua manusia. Walaqad karramna bani Adam. Karamah insani Allah angkat darjat manusia. Saudara, bila saya cakap soal pilihan raya, soal politik, ini yang saya bincang. Ini yang saya nak tekankan. Saya tak mau cakap soal parti atau calon lagi. Kita nak cakap supaya masa dah lebih 60 tahun merdeka. Kita nak tahu, nak bina kekuatan baru. Semangat baru. Supaya jangan ada pemimpin-pemimpin merasakan mereka ini orang atasan. Pandang orang bawah ini bodoh belaka. Kalau curi berbulan ringgit soal 1MDB, tak ada apa-apa. Bosku, cium tangan juga. Soal SS kapal, laut, tak ada masalah. Kenapa dianggap rakyat bodoh? Pendidikan, mutu pendidikan rendah. Anak-anak muda tak ada kerja. Keluar universiti tak ada kerja. Semua jadi dimaafkan. Kerana apa? Kerana dianggap rakyat ini bodoh. Yang ini kita kena buat. Surah orang India, orang Melayu, orang asli, kena ingat ini. Cina, you mesti ingat ini. This elections, election ini, masa untuk rakyat bangkit, tolak pemimpin-pemimpin yang korup, yang sombong, dan kita anggap kita merdeka dan hak kita. Ini penting. Saya bukan muda, walaupun nampak boleh tahan ini. Tetapi, saya semangat tengok anak-anak muda kita. Sudah kena ingat. Ini masa depan kita. Apa yang teruk sangat Malaysia ini? Tahun 90-an ingat. Pertumbuhan kita bagaimana? Negara tak hutang lagi kepada institusi luar. Sekarang hutang lebih 1 trilion ringgit. Pembangunan tidak ada. Tapi kalau pemimpin kaya semua, ini yang saya benci sangat ni. Bukan sangat senang. Kita tak suruh pemimpin pakai proton saga lama dah. Pemimpin dia pakailah, okey. Dulu rumah elok. Cukuplah. Nak menterkedarah harta rakyat banyak-banyak macam mana? Itu pun, Aci ingat Aci ya. Jangan sokong Messi ya. Gurau ya Aci juga. Ya. Itu yang sebabnya, kita kena gunakan peluang kita. Saya yakin, ni saya yakin betul-betul. Menangkalah ni kita tawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Serah pada Allah Taala. Tapi saya yakin kalau rakyat sedar saja, dia mungkin miskin. Dia orang asli. Rumah pun robek kecil. Kerja pencuci tandas atau petani atau guru sekolah rendah atau kuli lah dia kata. Dia mungkin miskin. Tapi bukan dia miskin. Semangat dan maruah.
dia ada integriti, dia ada maruah, dia ada harga diri. Dia bukan miskin. Jangan kita miskin. Apa miskin? Harta pun tak ada, perangai pun buruk, itu teruk. Harta pun tak ada, jiwa macam hamba. Tengok orang besar sikit, dia takut, 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 takut. Orang bagi RM100, balik, balik, balik. Kita mesti merdeka. Ini negara bukan negara penjajah. Ini negara sudah merdeka. Bila kita merdeka, maknanya apa? Jiwa kita merdeka. Kita tak nak tuduh kepada mereka. Bagi saya sebenarnya, kita boleh senarai berpuluh kes. Tetapi ini maksud saya merdeka. Saya, banyak tempat saya sebut, bukan soal personal lah. Kalau masalah duit, saudara, harga saya tinggi. Kalau saya boleh tolak ansur dengan Mahathir dulu, ratus juta saya boleh ambil. Asalkan lari keluar dulu, dia baik-baik. Masa sudah ingat 2005-2006, saya masa itu profesor di Amerika, Tayyip Erdogan datang jumpa saya dengan Abdullah Gul. Tayyip Erdogan Perdana Menteri masa itu, Abdullah Gul Menteri Luar. Mereka kuat menggesa saya supaya terima jawatan Susah Agung untuk Bapak Sawasab satu. Ya, saya yang sekarang boleh cakap. Sungguh-sungguh, Abdullah Gul yang kemudian jadi presiden. Bila saya jawab, saya kata, siapa tak mau jadi Susah Agung PBB? Ini memang jawatan tertinggi. Dia kesal sangat dengan saya. Tapi saya jawab, saya hanya orang kampung. Saya masuk penjara ribuan, di Kuala Lumpur ratus ribu belarak. Siapa? Orang susah. Mana ada Tan Sri belarak, mana ada Datuk? Tak ada. Datuk tak ada lah, satu dua tak ada Datuk pun. Tetapi yang ramai orang bawah ni, datang daripada bagian Datuk, daripada Kampar, daripada Tapah, daripada Sungai Siput. Ada seluruh negara lah ya. Tetapi terutama di Kuala Lumpur wilayah, orang datang sokong. Dia kenapa? Dia nak nak saya, bukan saya surat. Saya ada pasukan, bawa perubahan, bela nasib dia. Tukar. Dan jangan pakai masalah kaum. Bila orang bangkit, ini Cina punya pasal. Tapi sebenarnya, yang rompak dia, bukan saja orang Melayu rasuah. Cina pun ada rasuah. India pun ada rasuah. Jadi sebab itu kita orang Melayu, Cina, India di bawah orang asli Sabah dan Sarawak. Pakat ada kekuatan tumbangkan yang lain. Ini kalau bercakap, hidup Melayu, hidup Islam. Tetapi bila jadi pemimpin, sama-sama sapu. Yang pakai kopiah, yang pakai kot, yang pakai serban, ada saja fulus walulus. Dan ini kenyataan. Jadi saya, maaflah saya sebut soal pribadi ini. Di mana-mana tempat saya sebut. Ingat kita ada bersama memorandum bersepaman dengan Mael Perdana Menteri. Bila ada memorandum itu, saya diangkat dari jawatan taraf menteri. Dan dibagi gaji dan upah. Dia offer 14,000 allowance bulanan, 12,000 allowance kerayaan. Dua motokar, satu Wildfire, satu lagi. Dua. Kemudian dia bagi allowance baju musim sejuk. Semua sekali dekat RM50,000 sebulan. Bukan satu tahun. Tapi apa saya buat? Saya sebagai manusia tak nak duit. Bukan salah, halal. Dia bagi RM50,000. Saya berhak terima. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya terpaksa tolak. Sebab apa saya tolak? Saya ada maruah. Kalau saya terima, datang ke tapah ni, berjuang dengan ikhlas. Dia kata, porah, hang bersopan. Tapi yang lain, yang pakai kot, yang pakai kepiah, yang pakai serban, ambil tak? Ambil. Parti mana? Parti Melayu, parti Islam, parti India, parti Cina, ambil tak? Sapu. Sakau. Ini yang saya nak ceritakan.
Saya minta maaf kerana cerita ini cerita benar. Saya ada surat kepada Ismail dengan semua kemudahan itu. Itu satu. RM50,000 sebulan. Kadang-kadang menyesal juga tak ambil. Tetapi ini soal saya katakan integriti. Bagaimana kita kata kita nak fight untuk orang miskin. Kita ambil RM50,000 sebulan. RM50,000 sebulan. Orang bawah nak naik gaji RM40 setahun pun susah. Ini dia sistem kita sekarang. Tapi bila saya balik, saya cerita, bagi tahu Azizah. Azizah, abang jumpa Maya tadi. Maya mana? Maya Perdana Menteri lah. Ada hal apa? Dia bagi abang jawatan baru. Tanah Menteri. Elaun RM50,000 sebelah. Jadi abang buat apa? Abang terpaksa tolong. Sebab malu kepada orang rakyat. Kalau kita buat orang yang sama. Apa bezanya Anwar dengan calon-calon lain? Ini bagi saya beza. Yang soal maruah. Jadi apa Aizah jawab? Alhamdulillah. Ini nak cari bini. Kalau salah pilih bini, apa jadi? Kalau salah pilih bini, dia nanti kata apa? Ni berlian ni subang lama dah tak buka tau. Gelang pun macam tu juga. Jadi kalau salah pilih isteri itu dia. Jadi saya, bukan saja saya. Saya syukur kerana isteri pun ada kefahaman yang sama dan sikap yang sama. Alhamdulillah. Saya sebut perkara di pengalaman peribadi supaya orang faham. Saya tak mahu orang kata, oh, politik ni semua sama. Semua sakau. Orang dah benci, anak-anak muda sekarang tak mahu dah politik. Dia tengok orang politik ini semua sama. Ada peluang sapu. Ada peluang rasuah. Dan ini digunakan. Sekarang ni parti-parti ni kata, orang PH pun ada rasuah. Ada kes tutup. Saya jawab di parlimen. Saya kena cabar berdepan. Saya tanya di parlimen. Nanti ada. Okay. Kalau betul ada orang Pakatan Harapan Keadilan atau DAP atau Amanah yang rasuah. Ambil tindakan sekarang, saya tak bertahan. Ambil tindakan. Ini 2 tahun. Kenapa tak ambil tindakan? Sebab dia bukan kisah kau. Tengok kes-kes yang disebut. Ramai menteri-menteri terlibat. Yang paling parah termasuk agensi tolong orang miskin. Felda. Ada penipuan FDB? Ya. Felkra. Ada tipu. Mara. Ada tipu. Jangan kira yang kapal terbang terbesar yang Dikang sebut tadi. Inilah sebabnya mengapa kita lupa. Sekarang dia tak ada modal. Yang dia kata 22 bulan hancing. Ya, itu saja. Saya nak bagi tahu 60 tahun banding 22 bulan. Saya bukan nak bertahan 22 bulan. Yang baik saya kata baik, yang tak saya puas hati, saya tak puas hati. Tetapi chief sekarang PH ini bukan yang lama. Ketua PH yang buat janji cakap saudara ini saya Anwar. Saya tidak mahu rakyat rasa dikhianati lagi. Nah, ini saya harap saudara faham. Dia sekarang senang saja. Ustaz Hadi Awang, kawan saya. Dia boleh kata PH ini cuma DAP komunis. Tak mau terima perlembagaan. Dan lebih parah lagi. Dia kata saya ni Yahudi. Penyokong Yahudi, Freemason. Ni surat Ustaz Hadi Awang dalam bahasa Arab. Dia tulis kepada semua badan-badan Islam sedunia. Saya nak sebut begini kerana jangan keliru. Oh, pakai jubah kah, pakai serban kah, pakai kepiah kah, tak pakai kepiah kah, Melayu ke Cina, India. Kalau fitnah, kita kena berubah. Dia tulis tahun lalu kepada semua badan-badan Islam. Apa dia kata? Keadilan ini parti sekular. Seolah-olah kita tolak Islam. Keadilan ini dipimpin oleh Anwar. Anwar ini memang minat dengan Yahudi dan ala Amerika dan ahli kepada gerakan Freemason. Freemason yang dikatakan badan ala Yahudi. Itu dia tuduh. Siapa bagi tahu saya?
Yang pertama beritahu saya Syekh almarhum Syekh Yusuf Al-Khardawi. Dia tak tanya saya, dia tahu ini fitnah. Dia kata, apa dah jadi Ustaz Adi? Takkanlah politik kena fitnah kepada sahabat-sahabat macam ni. Baik. Kemudian bila saya cek, bila tadi yang belakang. Saya cek. Rupanya ada orang nama Anwar Ibrahim. Ha, ini dia. Ini Anwar Ibrahim. Canada. Dari Canada, dia ahli Freemason. Dia ahli Freemason. Baik. Jadi saya pun ingat tak apalah. Orang kata jangan, saya husnuzan, baik sangka. Saya buat kenyataan, sampai kepada Ustaz Hadi. Mungkin Ustaz Hadi silap. Rupa saya tak ada sama dengan Anwar ni. Segak saya lagi lah. Baik. Anwar Ibrahim ni pula di Canada. Dia pula memang dia dalam Freemason. Baik. Setahun dah. Ada Ustaz Hadi tarik balik? Tak. Ada Ustaz Hadi minta maaf? Tak. Dia terus mengatakan begitu. Ini masalah dia. Ini soal akhlak. Mana boleh. Tapi yang walak-walak di bawah ni anak-anak muda kalau tengok Islam. Oh dah. Allahu Akbar. Mesti apa? Tak betul. Ni saya bagi bukti. Ada surat dia. Dan ada gambar Anwar Ibrahim. Bagilah. Tak payah minta maaf lah saya ni orang kecil. Cuma kata, oh, ada kekeliruan. Ini Anwar Ibrahim Canada. Bukan Anwar Ibrahim Malaysia. Pun cukuplah. Tak minta maaf pun tak apa. Supaya ahli-ahli PAS di bawah ini tak keliru. Tak termakan fitnah. Tetapi pemimpin yang kata parti Islam pun, dia terbawa-bawa dengan minat politik dia. Masa Najib Perdana Menteri, dia sokong Najib. Masa Mahathir Perdana Menteri, sokong Mahathir. Masa Muhyiddin Perdana Menteri, sokong Muhyiddin. Masa Ma'eh, Ma'eh. Sekarang sokong Malik Mahyudin. Dan menentang rasuah. Saudara, rasuah ini, kalau betul kita lawan, dia tak boleh kira parti. Dan orang yang betul-betul terpalit rasuah, tak boleh kita sokong dan dukung. Jadi saya bagi satu contoh, saya tak bawa panjang malam ini. Saya nak bagi satu contoh. Bagaimana kadang-kadang umat Islam di bawah ni mudah terkeliru. Dia tak boleh jawab masalah kita. Apa yang dia bawa? Dia bawa masalah kau. Anwar, keadilan ni alat DAP. Alat Cina. Sudah, yang saya cakap ni, gimana? Saya cuma kata, kita di Malaysia ini, mesti jaga perlembagaan. Soal hak orang Melayu, keistimewaan, soal bahasa, soal Islam, agama persekutuan, soal raja-raja Melayu. Tapi, selama kita dah merdeka ini, bagilah anak-anak kita, yang Cina, yang India, yang orang asli, rasa dia ini ada harga. Harga diri ada. Dia rasa warga negara Malaysia ni orang hormat dia. Ada semangat kasih sayang sama-sama satu sama lain. Salah ke saya begitu? Saya nak tanya. Salah kalau saya hormat orang India, saya hormat orang Cina. Salah ke tidak? Tidak. Apakah luntur Islam saya? Tidak. Malah kalau tanya saya, orang Islam tu hebat di mana? Baik. Tak curi. Tak rompak. Tak rasuah. Adil. Ada kasih sayang. Jadi, barulah kita dapat sokongan mereka. Dan mereka tunjuk kasih sayang kepada kita. Ini yang dipertahankan dalam keadilan dan perkataan harapan. Dia pilihan raya dekat. Kita nak guna wang macam Saravana ada, tak ada. Tak ada. Yang dari Tapah angkat tangan, dari Tapah. Boleh angkat tangan tak? Dari sini. Dari Tapah, dari Tapah. Boleh angkat tangan, angkat tangan. Dari Tapah, dari Tapah. Oi, ramai, ramai. Okey, okey. Majority, alright. Saya nak minta orang Tapah. Bagilah peluang kali kini kita tukar. Boleh? Kita tukar. Dan mudah-mudahan saya yang tunggu lama pun, kalau saya nak Zahid, kalau BN menang, Zahid. Kalau PN menang, Muhyiddin. Kalau PH menang, saya lah. Saya nak minta kepada, kalau saya nak menang, wakil yang kita letak di Tapah mesti menang.
Nak bagi duit macam parti lain bagi, tak boleh. Tetapi masa depan kita terjamin. Apa dia beza dia? Saya Menteri Kewangan 8 tahun. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam sejarah kita. Untukkan pendidikan, universiti-universiti bagus, semua masa itu. Perumahan rakyat masa itu. Maknanya kita boleh buat. Pelabur asing datang, boleh buat. Saya bercita-cita nak buat balik. Sisa umur saya yang ada, saya nak boleh balik. Pertama, hentikan pemimpin-pemimpin gelojoh, tamak, holoba dan rasuah. Kedua, pulih balik keyakinan rakyat. Dan pulih ekonomi negara. Segala konteks saya di Arab, di India, di China, di Amerika, di Eropah, saya nak ajak mereka datang bersama-sama bangunkan ekonomi Malaysia. Mana peluang pekerjaan boleh. Kemudian, dengan wang yang ada, tingkat balik mutu pendidikan. Sekolah orang asli ke sekolah Tamil, sekolah Cina, lebih lebih sekolah kebangsaan dengan sahabat sekarang. Sekolah menengah kebangsaan. Kita guna supaya tingkat mutu pendidikan. Anak-anak kita hidup dengan mutu pendidikan lebih terjamin, lebih baik daripada kita. Keempat, rumah sakit, kemudahan perubatan. Kemudahan perubatan. Kita nak jamin. Ibu bapa kita dah uzur. Ramai yang dah tua. Anak-anak kita yang baru lahir, mesti dah rawat dengan baik. Boleh tak kita gunakan ikhtiar kita dalam negara? Jamin untuk pendidikan yang, untuk kesihatan yang lebih baik. Untuk ibu bapa kita dan anak-anak kita. Saya yakin boleh, insyaAllah. Tetapi kalau kita terus dengan dasar macam sekarang, tak cukup duit. Tak cukup. Tanya duit, tak cukup. Macam mana nak cukup? Seorang 3 bilion. Kawan ni 2 bilion. Ingatlah seorang menteri yang meninggal jatuh helikopter. Ingatlah. Yang jatuh helikopter di Pang, meninggal dunia. Dia menteri dulu. Tak apa, saya tak sebut nama dia, dia meninggal. Tapi saya nak cerita. Seorang menteri UMNO meninggal dunia. Kemudian jadi pula gaduh. Isteri dia dengan mak dia. Mana isteri dia dengan mak mertua dia. Mak kepada menteri ini dulu. Apa jadi? Terbongkar di mahkamah, harta yang direbut itu 2 bilion ringgit. Macam mana kita yang jadi bangang boleh sokong? Apa yang jadi? Allah bagi fikiran, bagi akal, bagi akhlak, bagi agama, bagi kefahaman. Mana letak semana? Letak di lutut. Letak di kaki. Mana? Ya mungkin orang asli. Tak ada harga diri. Ada. Orang Cina. Tak ada harga diri. You ada. You tahu apa dia baik, apa dia taran, apa dia siauran. India, you tahu apa dia orang baik, ada apa dia pandi-kudi. You tahu nilai baik dan buruk. Orang Islam, apa yang ma'ruf, ada yang mungkar. Kita tahu. Mengapa kita boleh biarkan? Bagaimana seorang menteri boleh dapat 2 bilion ringgit? Dia ambil. Saya bawa pasal Pandora Papers. Seorang boleh simpan 400 juta. Seorang 600 juta. Ini. Wah. Dia nak mula lah. Ini dia. Kalau wang ini semua tak dicuri, cukup tak untuk rakyat? Cukup. Ini kita kena faham. Gandhi, Mohandas Gandhi, tahu kan? Siapa Gandhi? Ya. Gandhi. Siapa? Gandhi, Mahatma Gandhi. Siapa? Cakap. Mahatma Gandhi. Pandai. Macam, undi betul, silap. Okay. Mahatma Gandhi, dia ada cakap. Ini negeri, maksud India lah. The country is enough for everyone's need, but will never be enough for everyone's greed. Apa maksudnya? Gandhi ji cakap, dia orang baik, pandai. Ini negara cukup kalau nak memenuhi keperluan semua orang.
hasil kita minyak, gas, kelapa sawit, balak, industri cukup untuk semua orang. Every man's need. Tetapi tak mungkin cukup untuk memenuhi selera every man's greed. Kalau semua tamak halawa, curi sana, curi sini, rasuah sana, rasuah sini, tak boleh jaga. Jadi saya minta kawan-kawan semua, jangan tunggu jatuh kuasa cabang, ketua dan kawan-kawan dia saja. Jangan pingat pimpinan saja. Semua orang yang hadir. Di dalam, di luar, di bawah khemah, semua ada tepi-tepi di gelap tu. Yang gelap tu amno. Buat yang marah selalu itu. Semuanya mesti bangkit. Jangan gaduh. MIC bagi makan, makan. BN bagi baju, ambil. Jangan tak ambil, buat apa tak ambil, rugilah. Jangan pakai masa kira kempen, pakai masa tidur. Boleh? Baju, ambil. Kemudian kerja dengan untuk kita punya PH. Kerja pagi petang, dah lapar. Lapar, pakai itu baju BN, masuk bilik gerakan, masuk bilik gerakan BN, makan. Lepas tu keluar, buka baju, pakai balik harapan balik baju. Ini gaya cerdik. Now, saya nak cerita ni true story. True story. Saya bertanding 2008 di Permata Ampau. Kemudian hari pilihan raya, hari mengundi, saya pegang tangan Azizah, pergi melawat pusat mengundi. Bila sampai itu saya tengok anak-anak muda Barisan Nasional pakai baju situ, dia kata, "Assalamualaikum Tuan Sri." Ah, saya bangun, salam. Dia jalanlah, saya tak mahu layan. Lebih daripada tu, dia tak mahu gaduh lah. Kita orang tua kan. Ah, baik, salam. "Tuan Sri, tengok sini." Saya kata, "Ish, saya budak ni kasar." Tak apa, terima kasih. "Tuan Sri, tengok sini." Hai, saya pun tengok. Tengok tu, dia angkat baju dia. Bawah tu nama nama orang lain. Iya, saya cakap. Ya. Dua babi N bawah. Itu saya pun senyum. Itulah tu mesti saya suruh tengok. Saya pakai ni satu hari RM400 tu Sri. Tapi kerja, jiwa, undi, ini dalam ni. Sebab tu saya yakin. Kalau ini true story. Saya ingat lagi jalan pusat mengundi di Pantau. True story. Maknanya kalau rakyat itu cerdik, rakyat itu ada jiwa, ada maruah, senang kita menang. Ha, tipulah banyak mana pun. Fitnah banyak mana pun. Sogoklah banyak mana wang pun. Tapi kalau kita ada harga diri, kita boleh buat perubahan. Yang saya layu, tak apa. Oh, tak apa. Tak boleh. Ini kawasan kuat. BN. MIC. Jadi, Matampau dulu ingat kuat perkadilan. Menang. Kita menang. Port Dickson dulu pernah. Kita dulu kalah. Kami sekarang menang. Jadi, pasal apa menang? Ini Sungai Siput. Sungai Siput itu siapa dulu? Sami Velu. Maknanya, ada harapan kita menang kalau rakyat semangat. Jadi boleh tak bagi? Saya betul-betul saya ini memang usaha saya sungguh-sungguh dengan kawan-kawan. Boleh tak bagi pengakuan? InsyaAllah. The best of your ability. Sebaik mungkin. You akan kerja dan pastikan rakyat merdeka dengan memangkah harapan. Boleh? Sungguh? Boleh? Saya pun boleh balik tidur dengan Azizah. Dah betul. Ni. Apa poin saya? Banyak ni masa pilihan raya, macam-macam pamphlet, macam-macam social media, macam-macam fitnah. Banyak saya masuk. Tapi saya satu saya masuk. You mau merdeka atau tidak? You mau Melayu, Cina, India, orang asli Iban, Kadazan ni? As one family atau tidak?
Dan saya sebut woman to see each other. You mau kalau kita buat? Oh, dia bukan, dia sekular, dia tak mau Islam. Boleh cakap. Kawan-kawan saya lama tahu saya. Saya dulu Abim, prinsip saya tak berganja. Bahasa, saya tak tolak langsung. Orang boleh fitnah macam mana pun. Tapi kita kena terima. Ini negara mau aman. Mau adil. Adil kepada Melayu, adil kepada Cina. Orang India susah pun. Ini kerja apa? Apa ini kerja? Saya niaga repeat barang-barang elektrik. Ah, okey. Boleh ya tahan. Okey. Anak berapa orang? Anak lima. Lima. Okey. Boleh tambah satu dua lagi. Okay. Let's go. You kena fikir. Ya. Yeah. I mean, you tanya dia, "Oh, tak boleh beli di India." Tak sekian. Jaga Melayu. Tak ada, tak boleh macam tu. You ada jiran. Orang Melayu miskin. Tolong, tolong. Orang India sebelah miskin, tolong, tolong. Ini the new spirit kena ada. Kena ada ini spirit kalau ada nobody, tak ada orang boleh shake. Dan saya cakap dulu, saya tak betul, saya orang politik. Tapi saya cakap daripada hati saya, saya yakin. Daripada dulu saya tak ganjak macam ini. Sebab tu dia orang tak datang. Pukul, saya bangun, saya lawan. Masuk jail, saya keluar, saya lawan. Saya telanjang, saya pakai baju, saya lawan, lawan tetap. Reformasi. Lawan sampai. Assalamualaikum. Terima kasih atas kerja.